Okey, sekarang ni kita nak pergi ke negeri lain pula, Dok. Okay. Mari kita akan terus ke Kelantan FM. Dan difahamkan pada waktu ini, tetamu isinya Buan Azan Wan Muhammad, pengarah Jabatan Penjaraan Kelantan. Jadi akan bagi program-program yang ada di sana. Jom kita terus ke Kelantan FM. Silakan. Apa khabar Kelantan FM? Assalamualaikum, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Radio Sedunia. Selamat Hari Radio Sedunia. Radio ada keyakinan itu, kami semua yakin radio akan terus relevan dan Kelantan FM pastinya dan juga radio RTM khususnya akan terus menjadi mendamping minat semua pendengar dan juga masyarakat pada umumnya. Jadi di Kelantan kita ni pun tidak kurang juga sambutan, memandangkan keadaan semasa pun kes pun meningkat, tapi hangat kita untuk menyambut sambutan Hari Radio Sedunia untuk tahun ini masih tidak padam. Dan untuk itu, insyaAllah pada 17 hari bulan ini, kita akan berkolaborasi dengan College Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra KIAS untuk menerbitkan beberapa program secara rakaman tertutup dan juga bersiaran secara langsung mini konti di KIAS, memandangkan mereka juga mempunyai konti yang tersendiri. Di samping itu, pada hari ini juga kita akan bekerjasama dengan Negeri FM untuk menerbitkan beberapa program secara kerjasama, kolaborasi antara stesen, dan kita pastikan juga sepanjang minggu ini pengisian untuk sambutan Hari Radio diteruskan dengan semangat dan juga keyakinan yang sama. Selain daripada penerbitan program bersama, kita juga menjalankan tanggungjawab sosial kita dengan memberikan sedikit sumbangan kepada pelajar-pelajar yang kita telah kenal pasti untuk kita bantu juga tu. Okey, baik. Jadi itu dia di Kelantan FM. Terima kasih Tuan Wan Azhan Wan Hamad, pengarah Jabatan Penyiaran Kelantan di sana.